Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam AFI Project. Terima kasih kepada korang yang sudah klik video ini. Tapi sebelum itu, kepada korang yang baru saja jumpa channel ini, selamat datang saya ucapkan. Alright guys, so dalam video kali ini kita akan membincangkan salah satu company yang terkemuka di dunia yang terletak di Jepun. Ia adalah Mitsubishi. Jadinya untuk video yang saya hasilkan ini, kita nak tengok 5 pekerjaan Mitsubishi selain kereta. Sebab ada yang kata Mitsubishi ini dah tak terkemuka lagi ataupun dah tak menonjol lagi berbanding syarikat-syarikat pembuatan kereta yang lain di Jepun. Ha, betul ke syarikat Mitsubishi ini dah nak move lift ataupun sebagainya? Jadinya jom kita tengok kaya manakah syarikat Mitsubishi ini dan apakah lagi 5 pekerjaan syarikat Mitsubishi ini selain pembuatan kereta. Sebelum itu kita kenal dulu serba sedikit sejarah mengenai company Mitsubishi ini. Syarikat Mitsubishi ini mula ditubuhkan pada era 1870. Boleh dikatakan 154 tahun company ini dalam dunia perniagaan. Nama pengasas asal syarikat Mitsubishi ini adalah Iwasaki Yutaro. Iwasaki merupakan seorang pemegang saham yang terbesar dalam company Mitsubishi ini dan ianya juga bergiat aktif dalam dunia perkapalan ataupun industri perkapalan di Jepun, iaitu pada era 1835 sehinggalah 1885. Alright guys, so itu adalah serba sedikit sejarah mengenai company Mitsubishi ini. Dalam company Mitsubishi ini terdapat 1700 lagi perniagaan yang dihasilkan oleh company Mitsubishi ini. Antaranya barangan peralatan elektrik, oil and gas, insurans, makanan, perubatan, hartanah dan banyak lagi. Semasa saya membuat research mengenai company Mitsubishi ini, anggaran pendapatan company Mitsubishi ini pada tahun 2018, anggaran bersih pendapatannya sebanyak 7.1 trilion dalam masa 1 tahun. Okey, sebelum saya menerangkan 5 pekerjaan Mitsubishi ataupun 5 projek yang dihasilkan company Mitsubishi ini, saya nak terangkan dulu serba sedikit antara company yang famous mengenai syarikat Mitsubishi ini. Antaranya adalah Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy Industry, Mitsubishi Logitech, Mitsubishi Motor dan Nikon, iaitu kamera Nikon yang kita kenal hari ini merupakan salah satu pembuatan daripada company Mitsubishi ini. Itu adalah company-company Mitsubishi yang famous ataupun yang kita kenal pada hari ini. Okey guys, so beralih cerita kita mengenai 5 pekerjaan Mitsubishi ataupun 5 projek yang dihasilkan company Mitsubishi dan merupakan projek besar mereka yang kita tak tahu. So jom kita mulakan. Pertama, Nuclear. Company ini digelar sebagai Mitsubishi Nuclear Energy System ataupun dengan kata lainnya MNS. Ia bernaung di bawah company Mitsubishi Heavy Industry. MNS ini bertapak di Amerika Syarikat. Sebenarnya company Mitsubishi ini supply barang-barang untuk pembuatan nuklear di Amerika Syarikat ataupun US. Antara peralatan yang disupply oleh company Mitsubishi ini kepada MNS adalah pam, robot, chemical dan banyak lagi barangan-barangan peralatan nuklear. Dekat sini kita dah boleh nampak projek Mitsubishi ini agak besar tetapi tak nampak. Sebab apa? Sebab ianya bertapak di US. Dan satu lagi, tak ada sebab untuk kita ambil tahu mengenai peralatan nuklear ini. Kedua, industri perkapalan, kargo dan sebagainya yang berkaitan dengan kapal laut. Company ini duduk di bawah Mitsubishi Shipbuilding. Antara kapal besar yang dibina oleh company Mitsubishi ini adalah cruise ship dan yang satu lagi ataupun yang terbaru sekali yang dibina oleh company Mitsubishi ini
adalah salah satu kapal peranginan yang digelar sebagai Fully Autonomous Vessel. Kalau tak silap saya, Autonomous Vessel ini merupakan salah satu kapal yang dibantu dengan sistem elektrik seolah-olah seperti Tesla. Bagi saya, untuk company Mitsubishi ini tidak asing lagi untuk industri perkapalan. Sebab apa? Sebab pengasas utama company ini pun iaitu Iwasaki Yotaro merupakan pengasas industri perkapalan. Alright guys, so jom kita masuk pula yang ketiga. Projek ketiga untuk company Mitsubishi ini adalah ia berkaitan dengan perperangan ataupun Defender, iaitu kereta kebal, jet pejuang, peluru dan sebagainya yang berkaitan dengan peralatan peperangan. Untuk industri ini memang Mitsubishi bertanggungjawab membuat semua peralatan ini dan bukanlah supplier barang. Sebab itulah kalau kita lihat di internet ataupun di mana-mana platform pembuatan kereta kebal, jet perang, peluru perpandu, selain dari Eropah, company Mitsubishi adalah salah satu pengeluar terbesar di dunia. Tetapi mereka hanya buat untuk negara Jepun sahaja. Seterusnya kita masuk pula yang keempat. Untuk yang keempat ini agak menarik sedikit. Lah habis company Mitsubishi ini conquer di darat, di laut, di udara, dan yang keempat ini dekat angkasa pun mereka conquer juga, iaitu satelit dan kapal angkasa, modul untuk ISS. Kalau di US mereka ada NASA, di Jepun pula ia digelar sebagai JAXA, atau dengan kata lainnya Japan Aerospace Exploration Agency. JAXA merupakan satu company yang menggunakan hikmat Mitsubishi. Jadinya bila company ini memerlukan ataupun membuat satu projek, mereka akan panggil company daripada Mitsubishi ini untuk membuat projek berasaskan satelit dan kapal angkasa. Kerana dalam company Mitsubishi ini terdapat semua, iaitu saintis, engineer dan sebagainya yang berkaitan dengan industri angkasa. Okey guys, so kalau kita lihat empat list yang saya senaraikan ini semuanya berkaitan dengan engineering, iaitu lebih kurang 40% daripada perniagaan Mitsubishi. Itu tidak termasuk lagi dengan perniagaan lain, antaranya makanan, insurans dan sebagainya. Jadinya sekarang ini kita dah tahu memang company ini kaya raya. Untuk yang kelima ini merujuk kepada semua kekayaan Mitsubishi ini yang kita boleh satukan sebagai bank. Ha betul, bank. Sebenarnya company Mitsubishi ini telah menubuhkan sebuah bank. Ia digelar sebagai MUFG, iaitu Mitsubishi UFJ Financial Group. MUFG merupakan bank yang terbesar sekali di Jepun. Ia mula ditubuhkan pada tahun 2006. Bank ini merupakan antara gabungan iaitu Bank of Tokyo Mitsubishi dan UFJ Bank. Bank ini berpusat di Chiyoda, Tokyo, itu ibu pejabat MUFG. Alright guys, so itu adalah 5 company ataupun 5 perniagaan Mitsubishi yang kita tidak tahu pun ianya wujud. Untuk Mitsubishi pula yang kita kenal hari ini adalah kereta. Sebut sahaja Mitsubishi, kita akan terlintas dengan kereta ataupun barangan peralatan elektrik. Alright guys, so itu adalah serba sedikit video yang saya dapat hasilkan ataupun yang saya dapat huraikan kepada kita semua mengenai 5 company Mitsubishi ini yang kaya raya. Jadinya saya rasa saya sudah boleh akhiri video ini. Jadinya macam biasa, jika anda dapat sedikit sebanyak info ataupun knowledge daripada video ini, saya hargai sangat jika anda bantu saya dengan dua klik, iaitu klik tombol subscribe dan klik button like dekat bawah ni. Pastikan korang tinggalkan komen di bawah dan cadangkan apa yang korang rasa perlu untuk saya review ataupun sebagainya. Terima kasih.